Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Mina Sumardi. Hari ini saya pergi ke pasar borong beli emas karena di Taiwan tuh sudah sulit didapat emas, dan ini emas yang terbuat dari kain ya guys. Itu dia, saya borong banyak sekali. Dan kebetulan hari ini ada jatah dari pemerintah Taiwan dan satu orang boleh membeli 2 lembar, tapi dengan menunjukkan kartu kesehatan. Dan untuk hari ini harus bawa yang nomor genap, karena yang nomor ganjil, saya kebetulan punya saya kartu kesehatannya nomornya ganjil belakangnya, jadi saya ngambilnya besok, yaitu hari Jumat. Dan ini dia, tadi saya beli di pasar banyak sekali itu, saya ngeborong. Doakan kami semua yang di sini ya guys, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak tertular penyakit yang sangat membahayakan itu. Mudah-mudahan semuanya yang tinggal di Taiwan juga selalu dalam lindungannya. Amin. Oke guys, ikutin saya terus ya, keseruan bagaimana mengantri. Oh, beli emas yang di apotik yang disediakan oleh pemerintah Taiwan. Panjang banget, akhirnya nggak ada guys. Ya Allah guys, pulang dengan kekecewaan guys. Guys, antri emas. Dapat guys, sudah panjang banget dan akhirnya pulang dengan kekecewaan guys, sudah habis semuanya guys. Oke, cukup sampai di sini dulu vlog dari saya. Gila dia, bye bye, sedih guys gak dapat masker hari ini.